Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita mau apa deh namanya deh, kata orang keren-keren mami time ya deh ya. Tapi mami time-nya itu karena nukerin sendal kekecilan, guys. Punya anak wewe. Kemarin anak wewe dibeliin sendal. Minta nomor 3 dapat. Lah mana sendalnya? Oh, ada. Kebesaran. Chat, mau nganter mau ditukerin hari ini berdua, nggak mau, tetap harus ngikut. Ya sudahlah, beda acara nanti kalau pada ikut. Jadi kita bertiga dan macet pula. Coba lihat macetnya panjang, lumayan juga nih. Udah biasa kalau menuju daerah Lipo Islamik Sabtu Minggu jam 2, pokoknya setelah jam 12 pasti macetnya parah. Pasti macet kayak gini. Jadi harus sabar. Parkirannya pada penuh kalau Sabtu Minggu. Sabar sih guys, kita bisa masuk nggak guys? Nggak bisa ya. Mau masuk kemana ya? Parkir di sini boleh nggak sih, pinggiran sini? Biasanya boleh loh ya. Oke guys, kita coba cari pelan-pelan, semoga bisa cepat dapat. Nah, jadi mau nukerin sendal nih ceritanya. Sendalnya kebesaran. Dede modelnya mau yang sama yang itu aja, Dek. Apa yang biru? Yang biru, Dek. Kering sendal udah. Makan bakso udah kenyang. Bingung kan mau kemana lagi. Tau mau nyari apa nih, bocah. Lagi milih-milih roti. Apalagi deh, dipilih. Itu ada yang kayak itu tuh ya? Gak ada. Ada. Air turunnya gak? Boleh. Yang abon? Jangan, apa aja lah. Jangan abon tapi. Alhamdulillah selesai sudah. Sejenak memanjakan anak wewe ya dek. Anak gadis. Sekarang waktunya kita pulang. Lumayan rame juga di mall. Kemarin sepi, sekarang rame. Tapi capek enggak, Dek? Capek kan? Bener kata Bunda juga, Bunda aja yang ke mallnya. Cuma sejaman ya kita ke mall. Sejam setengah. Sejam. Kita menuju sejam aja. Waktunya pulang ke rumah. Pulang. Jaraknya sekitar 3 kilo guys. Kalau waktu normal bisa ditempuh dalam waktu 5 menit. Kalau nggak macet di Islamik. Kalau macet nih bisa 1 jam kita guys. Kalau di Islamiknya macet ya sudahlah. Kita bersabar untuk mengantri. Jadi dari harusnya kita bisa ditempuh 10 menit. Karena macet bisa 1 jam. Selalu macet. Kalau teman-teman yang pernah ke daerah Tangerang, ke daerah Karawaci Islamik, udah ngerti dan udah tahu bahwa daerah sini pasti macet di jam pagi, siang ataupun sore. Karena di depan itu
lagi jalannya. Ya, jadi bergiliran masuknya. Udah apa nih, guys? Yang meninggal ya. Mobil jenazah, guys. Islamik itu perempatan Islamik. Nih ada. Wajahnya, masya Allah. Ini lebaran jalan. Muat mobil 5 berderet. Di depannya cuma bisa masuk satu-satu. Mau gimana? Gak macet coba. Antrinya bisa masuk sampai ke depan itu. Satu persatu mobil. Oh, macetnya parah banget ini. Tuh, coba lihat. Ini biang kemacetannya itu di sini nih. Satu-satu mobil harus masuk. Ini banyak orang yang belum keluar kali ya. Soalnya keluar masuk di Kelapa Duanya juga lihat. Sampai rame gini padat. Orang semua pada keluar semua kayak. Soalnya iya enggak, ini kan weekend. Weekend orang enggak pada banyak yang mudik kayaknya. Jadi mungkin orang pada di rumah semua. Jadi larinya ya pada ke mall. Nih. Orang main rame juga di jalan tuh. Yang arah mau ke mall juga nih. Oh, lihat rame. Sini nih batas kemacetan. Yang arah ke rumah itu di sini. Lewat dari sini lancar. Alhamdulillah. Dah lancar. Waktunya istirahat. Alhamdulillah walaupun sebentar menghilangkan penat ya deh ya. Refreshing sejenak. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.